你不也哈？啊，不也？不以为以为，咱们一年几不养啊？Lailoi siapa namanya? Lailoi Sang. Ya, netizen, selamat siang, selamat beraktivitas. Jadi ini lansia yang saya bawa kemarin ya. Ini saya mau ngelaporin uang yang dititip sama saya. Jadi uang beliau itu semua itu ada 9.200.000 ya, 9.200.000 yang ada nitip sama saya. Nah ini saya laporkan sama yang bersangkutan biar sama-sama enak. Ini ada yang jaga kemarin, bang. Ini jaga satu hari berapa? 150. 150. Ngai kasih ini berapa lu? Pertama kasih 100 juta. Terus minggu hari minggu kemarin ya? Iya. 1 juta jadi 2 juta. Nah berarti ini jaga 10 hari? Iya 10 hari. 1.500.000. Iya. Tadi udah ngai kasih 1 juta oh. Berarti gajinya sudah semua kan? Nah, kemarin ada titip sama Asu lagi 1.500.000 ya. Iya, 1.500.000. Buat pakai di rumah sakit oh. Iya. Ini sengaja saya levkan, ini uang orang gitu, Bang. Ini uang orang, jangan jadi fitnah buat saya ya. Jangan jadi fitnah buat saya nolong orang. Saya juga nggak mau megang uang orang. Nanti kan ini yang jaga dia kan? Iya. Nah nanti ini yang jaga dia. Sisa uang Asu ini nanti saya serahin sama Asunya ya. Saya serahin sama Asunya. Kalaupun nanti dia mau beli apa, nanti tinggal ngomong sama yang bersangkutan. Jadi sisa uang itu ada 5.735.000. Oh. Nah, kasihkan dia dulu. Nanti kalau dia mau suruh pegang yang ini atau apa, tidak masalah ya. Nah, yang penting uangnya sudah saya berikan sama yang bersangkutan. Nanti saya posting lagi nama-nama orangnya dengan rincian lebih lengkap. Nah, intinya ini udah saya kasihin uang yang jaga selama 10 hari ya, 9 hari. Cuma saya genapin 10 hari 1.500.000. Terus di rumah sakit kemarin pertama kali masuk saya kasih 500.000. Terus yang hari Minggu saya datang, hari Senin ya saya datang ya? Iya. Bayi dinas tuh ya. Saya kasih lagi 1 juta. Jadi total pengeluaran saat ini sudah ada 3 juta ya. Untuk biar rumah sakit nggak ada yang bayar, semua gratis. Oh ya, tadi beli kipas angin, ini satu barusan beli di Skok ini. Ini kipas anginnya. Itu baru karena panas nggak ada kipas angin. Oh. Su. Sehat kah? Nah, ini udah operasi oh. Mana bekas operasinya? Di perut. Nih. Mana bekas operasi itu, Bang? Bekas operasi di mana? Oh, udah enggak usah dibuka lah. Kapan ke rumah sakit lagi? Tanggal 2 nanti. Tanggal 2. Iya. Nah, tanggal 2 nye kontrol lagi oh. Ke rumah sakit lagi periksa. Tadi pagi bisa jalan-jalan deh. Bisa. Ya masih dorong-dorong jalan. Iya.
Sudah nih uangnya saya hitung dulu ya. Bang hitung bang. 5.735.000. Hitung dulu nih. Duitnya dihitung dulu. Berapa? 5.735.000. Tunggu. Lebih banyak. Balikin dah lebih banyak. Itu uang saya ya. Saya belum hitung. Rp5.700.000 kurang malah. Hah? Ini bilang banyak. Kurang 100. 135. 135.000 ya. Nah. Nah, pegang, Bang. Pegang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ngitung sendiri ya tadi ya. 5.735.000. So, ini uang. Ini uang orang titip sama nyi. Kunyiloy. Ya. Disimpan. Nyi mau makan apa, kasih dia suruh beli apa. Ya. Disimpan lah. Pegang nih. Kunyiloy. Bisa gak tangannya tuh? Kami lagi. Ini siu kami. Ini siu kami. Ini lagi saya ambil. Ini pegang lah. Biarkan. Tangan ya, dia pun. Tangan dia bisa gerak. Kan juga pun ni, Pak Ipan dan anak pun ni, ini kami lain. Pegang lah, bisa enggak? Ini ya kami lain, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini siwi kami, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Pun ni, Pak. Tangannya bisa bergerak enggak? Hah? Kami. Kami kan lain, kami. Kan pun ni lain, ya. Pun ni masih lain. Ni lain, ya. Pegang lah. Dia masih capek, ya. Disimpan aja di mana nanti ya. Ah, disimpan. Pun nilu ya masih deh ya. Pun nilu masih deh. Jadi nanti kalau nyi mau beli apa susah. Ya. Jadi sudah selesai tugas saya, sudah ngasihin di buang. Nanti tinggal saya nanya yang gaji ini. Yang gaji ini minta digaji berapa? Nah, saya juga belum tahu nih yang gaji ini. Ya. Gaji ini berapa, nanti ini pakai duit itu yang ada dulu. Oh, nah, di gaji berapa saya pun nggak tahu. Ya, intinya titipan dari kawan-kawan sudah saya sampaikan, sudah saya amanahnya sudah saya berikan. Nanti saya posting lagi untuk nama-nama orang-orang yang nitip ya. Mudah-mudahan saya tidak ada kesalahan dalam mencatat nama orang. Kalaupun ada kesalahan nanti saya diinfokan ya. Nanti saya posting sekalian notanya, bonnya. Ya intinya sudah saya kasihkan uangnya. Bang, nanti kalau mau pakai apa, beli apa, ambil uang itu ya, ya. Cuma nanti kamu kirim notanya ke saya, ya, apa yang kamu beli, untuk pertanggungjawaban saya sama orang-orang yang nitipin uang ya. Ya, jangan sampai kamu nolong orang juga kena fitnah orang ya. Masalah duit ini riskan ya. Saya paling ganti-ganti kalau masalah uang sensitif masalah uang saya nggak mau, makanya saya suruh pegang pun saya nggak mau gitu pak.
Intinya uangnya udah saya kasihin sama dia. Kalaupun nanti kamu mau pegang uangnya, ya, kamu harus setiap belanja kasih tahu saya gitu, Pak. Ya. Nanti kamu tanya istri kamu dulu, mau digaji berapa kamu ngurus asu nih? Karena asu nih enggak bisa. Asu nih enggak bisa. PAB sendiri enggak bisa. Kencing pun masih pakai selang kencing nih. Kapan selang kencing dibuka katanya? Nanti tanggal 2. Tanggal 2. Sekalian kontrol lukanya. Iya. Dia harus dibuka selang kencingnya tuh. Pakai Pampers juga dia. So, Nyi Memyang. Ah. Sama ngai kenal enggak? Kenal? Udah lupa tadi. Udahlah, baringlah. Istirahat dulu. Uangnya disimpan aja dulu. Taruh aja di bawah bantal sana, di tempat ujung itu. Sana-sana, di bawah kasur. Sana yang ujungnya. Ah, situ. Ah, oh. Di bareng sini, oh. Istirahat dulu. Yang jaganya satu hari 3 kali kesini ya, ngasih dia makan, mandiin dia, sama ganti Pampersnya. Saya pun nggak tahu yang jaga minta gaji berapa, tapi intinya sudah saya print semuanya. Panti jompo mana yang mau terima dia lagi sakit kayak gini susah, pasti nggak mau lah terima dia. So ngecon so. Oh. Ngaicon dulu ya. Ini masih banyak kerjaan loh. Kamsianyi. Oke, makasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.